kita. Tepuk tangan buat kalian semua yang udah ada di sini. Tepuk tangan buat mereka yang udah masuk grand final di kompetisi yang gak penting. Iya, masalahnya nih yang close-back ini adalah orang-orang yang sibuk sama pekerjaannya. Berarti lu tahu dong, dia jobless ya. Kaburan gitu, ngapain ya, kompetisi lah. Aduh, ya maybe itu apa namanya, pengrajin burung ya. Oh, lomba, abis lomba nih. Tadi kata Beno bener, abis lomba sombong banget. Oh nih bang, juara bang. Dapat 70.000. Terus dia ngasih tahu, iya bang, kalau milih burung tuh yang bener bang. Milih burung tuh yang suaranya bagus. Jadi kalau misalkan suaranya jelek, udah pinggirin aja, terus pencet, gitu ya. Parah banget gitu. Pernah lagi bagus-bagusnya, lagi latihan, keren nih, lagi latihan. Gitu udah bagus kan. Pas lomba jelek, bisa nentil lak-lakannya. Keluarganya gede-gede banget emang. Gelombongan keluarga lu. Gede-gede banget sumpah. Adeknya sudah gini gitu. Bang, nanti tanya aja sama adek gua, dia lagi ini tapan listrik gitu kan. Tapan listrik kan gini ya. Ini adeknya mana? Gelap banget kan. Bisa ngupuk. Dia begini. Gede banget aja. Keluarga gede banget ya. Abut sasoan ngatain gua jelek muka lu ya Allah. Sama bol gua kan dengan bol gua. Aduh. Abut kayak narkoba, dia cuma beli blau ditaruh di biru. Begitu emang. Aduh, gimana ya, gua mau ngatain lu enggak enak. Soalnya lu tuh kan udah perantauan gitu. Terus kontraknya banyak kecoa kan emang. Kasurnya kecoa semua kan. Empuk ya kecoanya. Iya. Terus dia jualan somai, maksudku gue mau ngatain dari mananya. Dia juga jualan somainya, idiot lu namanya. Biasanya kan garpunya diginiin ya, dia mau gini. Iya, gak tega lah. Ambon, lu bawa cewek nih, cewek diem aja nih. Lu waktu stand up gak lucu, dia dalam hati ngomong. Gak lucu, lu peler. Ya, lu gak tahu. Gue tuh menghindari, kalau bawa cewek tuh menghindari dia ngomong kasar dalam hati. Dari jauh. Dan mereka ini apa ya? Ini ada dua nih, dua orang ini adalah orang baru yang cepet tanggap, dia selalu belajar gitu dan kelucuannya itu terus ada gitu. Gua apresiasi, tepuk tangan buat Abut. Nggak, media Ambon nih bilang ini. Bang, gue di kompetisi ini gue mau ngalahin anak Win. Oh, silakan. Gue nggak akan ngomong sama anak Win sekarang nih ya. Gue nggak ngomong sama anak. Silakan. Lu bisa menang di kompetisi boleh, tapi tetap lu harus yakin, lu harus tahu di akademi sama masa depan kita lebih menang. Anak Uwin, nih gua kasih tau semuanya. Unpam itu dibuat sama orang yang bikin Sasmita. Jadi Sasmita tuh kan anak-anaknya pada tawuran semua tuh ya. Aduh, tawuran semua nih. Nah ini nih yang ngelpon anak Sasmita. Dibikin kan, aduh, gimana anak Sasmita kagak ada yang diterima nih sama fakultas lain. Bikin kuliahan gitu. Ini ada lahan kosong, udah bikin universitas. Universitas apa ya? Tamulang, Unpam. Ih, gitu doang. Dan mereka bangga, ya Allah. Gua bangga gitu. Waktu itu tahun 2012 gua jaga warnet. Itu ada dua cewek datang gua, nanya gitu. Mas, bisa bukain My Unpam enggak? Situs Unpam. My Unpam enggak? Bisa. Ini siapa yang mulai Unpam? Bukan saya, dia. Enggak, dia. Mana sih lo? Gue juga kok di UI. Iya, maksudnya Unpam itu tuh ada gedungnya. Jadi kayak universitas. Sebetulnya di derajatnya sama sama BSI. Cuman masalahnya BSI kayak warkop. Kayak warung. Jadi kalau misalnya mau masuk kelas, waduh ditutup lagi bentar deh. Rolling door. Aduh. Apa ya? Ya Unpam dan UI nih maksudnya. Sadar diri lah, siapa yang paling terkenal di Pamulang? Enen Resa. Ya, apa namanya? Gini loh maksud gua. Ya udahlah, kalian kompetisi dengan baik, gak usah ngata-ngatain gua. Kalian tuh derajatnya sini. Pernah masuk TV belum? Ya, cemen. Pernah dapet gig 15 juta belum? Gua belum. Ini tuh
kenapa nih? Maksud gue nih, gue kasih tau lu kuliah di UIN kenapa? UIN itu pilihan rakyat gitu. UIN itu yang daftar kemarin, tahun kemarin itu 12 ribu. Yang keterima 5 ribu. Gila, banyak banget yang dieliminasi. Di UPAM nih yang daftar 2 ribu, yang keterima 2.500. Nah, jalan-jalan mau kuliah gak mau?